Oke, sekarang kita mau lihat sajat. Kamu tahu sajat? Sajat? Enggak tahu. Sajat. 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 Siapa sajat? Enggak tahu. Enggak tahu sajat. Enggak tahu sajat. Belum. Belum tahu. Belum. Menurut kamu sajat itu apa? Lagu, video, nyanyi. Sajat itu orang. Iya, penyanyi. Bukan. Apa tuh? Sajat itu orang. Tapi dia transgender dari Malaysia. Wow. Cewek tapi cowok. Kayaknya transgender kayaknya. Enggak, cewek atau cowok? Cowok jadi cewek. Cowok jadi cewek. Oh, lu cinta. Iya, kayak lu cinta Luna ya. Enggak, dia lu cinta cewek. Dia itu transgender dari Malaysia. Tapi sering buat kontroversi di Instagram, di sosial media dia. Cinta lunanya orang Malaysia. Iya, yang terkenal banget yang di Malaysia ya. Dari Malaysia? Dari Malaysia. Tapi dia sering buat viral di sosial media. Dan ini salah satu video yang viral di sosial media, di Instagram. Silakan dilihat. Makcik bawang nak share ke? Ha, respons saja je nak tunjukkan. Dia bayangkan gigi sangat nak sayang dia punya apa? Pak dia tu tak ada batang dah. Katanya umur belasan tahun lagi dah berat. Berbatang? Kelihatan sih muka cowok. Eh, anjing. Tak ada batang. Bangsat. Tahu lagi dah berat. Viralkan gigi sangat nak tayang dia punya apa? Pak dia tu tak ada batang dah. Katanya umur gigi sangat nak tayang dia punya apa? Pak dia tu tak ada batang dah. Katanya umur tahu lagi dah berat. Eh. Suara cowok ni. Tak mati dah. Mula mati air ke suara tetangga. Lu kelihatan banget sih muka cowoknya. Oh, mana suaranya? Tapi suaranya kayak cewek. Kalau cowok. Makan. Suaranya laki ya? Iya. Oh, ini laki sebelumnya bang. Iya lah. Eh, ini cowok. Ini cowok kan? Ini serem ini kalau dia dapet cowok batang temu batang. Hei! Ya ampun, makan kentang doang, pakai sendok pakai garpu. Nama dapat toh. Wah, anjir, gede. Nih, jijik kali aku. Ih. Kenapa sih reaction ini? Nama dapat toh. Nah, aku nggak nyalahin ini ya. Transgender tapi ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kencing dari dorong bangga. Atas bawah keluar kok udah kencing anjay. Eh mana itu? No, masa lubangnya ada dua kencing anjir. Anjir. Huh? Goblok ini, sumpah. Lihat lagi.
Ya dibuka aja kalau. Astaga. Sakit nih orang sumpah. Udah ngelebihin. Astaga. Hah? Anjir. Anjir. Ih. Maksud ih. Ih, ya maksud ih. Anjir. Anjir. Maksud. Anjir. Hah? Eh, dia kok gak ada? Udah dipotong kah? Apa yang ketujuhnya? Terbukti! Apa lo maksudnya? Dibuka-buka lo? Ini lo dipotong. Ada batang mau buka langsung frontal ya, nggak ada batang. Ada yang request ada batang ya, nggak ada batang ya, nggak ada batang. Kocak ini, siapa ini sajat ini? Emang bener enggak ada batangnya? Enggak ada batangnya, heeh. Udah di itu ya. Udah dipotong. Iya. Udah pindahin batang. Gimana menurut kamu? Sakit nih orang sumpah. Ini gak beres lagi orang ini. Kenapa kita harus nge-reaction ini coba? Apa faedahnya nge-reaction ini? Anjir. Nyesal aku nonton ini. Anjir. Serem banget. Suara cowok. Mukanya kelihatan sih. Muka cowok banget itu. Aku ngilu liatnya. Wah, aku kira masih ada batangnya gitu, jadi kayak aduh ngilu deh, makan kayak rasa digigit-gigit. Tapi dia silikon itu ya. Apa ya? Ini yang susun. Oh iya, mungkin, gak tahu juga ada, gak mungkin kan, apa? Ada bentol sebesar itu. Ada pesan-pesan gak untuk sajal? Gak ada pesan sih, cuma mau ini aja. Semoga dapat hidayah lah. Udah itu aja. Ada pesan-pesan gak untuk saya? Gak ada. Gak tahu lagi. Semoga dia bahagia. Aduh ya Allah, ada orang kayak gitu. Ya, terus berekspresi. Mantap. Semoga menjadi wanita seutuhnya. Tapi pertanyaannya sakit gak ya itu? Oke, itu aja. Iya, bisa hilang bener gitu. Itu mungkin, mungkin masuk ke dalam. Dia operasi buat lubang, itunya yang sebelumnya dimasukin ke dalam. Jadi bisa dia reproduksi sendiri bang. Gimana ya? Tobatlah mbak. Mbak atau mas aku manggilnya nih enaknya. Akan atau ses aja lah ya. Ses. Tobatlah ses. Udah 2000, hampir 2020 ini. Udah renungilah kenapa kamu gitu. Kamu sadarinnya itu lihat videonya, lihat video dia diri sendiri. Nah, renungilah di situ tuh. Astagfirullahaladzim.
Dah ya, peace out. Peace out, aku gak mau lagi reaction ini. Thank you.